Itu gila. Hai, kami dari Shilon Seven. Kali ini Shilon Seven akan menjawab trivia dari kalian. Itu. Bubar aja nanti gabung lagi. Oh ya, ya itu sudah ya, jelas ya seru. Bubar. Idealis tapi terkenal. Idealis tapi lihat. Idealis ya. Album fisik ya, karena album fisik bisa dipajang, bisa dimintain tanda tangan. Radio. Radio. Karena lewat radio. Painan kering dong. Gantung dompetnya sih. Tergantung keadaannya tanggal berapa. Small gig for fans, small big gig tapi nggak ada yang tahu ah, gitu. Iya. Small gig. Iya small gig lah. Small gig buat benar-benar orang yang tahu sama lagu kita. Susah mainnya ya benar loh. Dapat pujian dari orang biasa. Keluarga. Karena keluarga itu satu-satu makan tahu. Iya. Karena musisi favorit belum ada lagu yang ada film favorit. Musik bagus, liriknya biasa. Karena musik itu bahasanya universal gitu, jangkauannya lebih luas gitu. Orang bule nggak perlu tahu liriknya, tapi dia bisa seneng sama musiknya, dia boleh seneng sama musik kita. Gitu. Fanatik tapi resek ya, tapi banyak kok kita ngompeni orang kayak gitu banyak. Jadi ya nggak apa-apa lah, fanatik tapi resek nggak apa. Kalau mikirin saya sendiri mah saya pengennya main musik, mau duitnya berapa sih terserah. Kalau mikirin keluarga ya uangnya lah. Lembur tapi bisa ketemu keluarga. Era Kartini tuh. Era Kartini. Work at home woman, di rumah tapi ngadep laptop, kerja di rumah, jualan online. Oh, urus anak kalau saya nggak akan saya ngepel kayak gitu tuh, aduh nggak mungkin saya, skill saya, aduh saya dicela-cela mulu, nyapu aja saya dicela, pegang sapu begitu diketawain saya. Urus anak yang benar supaya nanti dia ngerti pekerjaan rumah. Hai, kami dari Shilon Seven. Terima kasih sudah memberikan video buat Shilon Seven. Shilon Seven baru keluarin single baru, judulnya film favorit. Jadi kalian bisa lihat di YouTube-nya Shilon Seven. Shilon Seven TV, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe Google Malaysia.